Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir ke TPS 033 Bojongkoneng, Babakan Madang, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan bisnis, Rabu 14 Februari 2024, Prabowo datang mengenakan pakaian serba biru muda disertai topi warna senada. Dia langsung bergegas menuju TPS dan mengambil surat suara. Di TPS 033 ini, Prabowo dikawal oleh ajudannya sejak 2020, yakni Mayor Teddy Indrawijaya. Sebelum pergi dari TPS, Prabowo menyempatkan diri menyapa media dan warga sekitar. Prabowo pun optimistis akan hasil dari pemilu 2024. Bagi warga negara, alhamdulillah, tertib dari TPS ini. Saya ucapkan terima kasih kepada KPPS, kepada semua petugas, lancar dalam kepercayaan rakyat kita. Hujan membawa berkah, hujan membawa rezeki. Jadi kita patut bersyukur ya. Mudah-mudahan semua jalan lancar, insya Allah. Kita tunggu hasilnya.